I wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout, and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sembada Bermati. Nah, sebetulnya kali ini kita berada di teman kita yang masih berada di daerah Sleman yang tadi itu memenangkan perlombaan di kejuaraan lomba merpati di Bantul yang adanya New and Max sebetulnya. Tapi kita di dalamnya ada kisah yang inspiratif sekali sebetulnya. Nah, mungkin nanti barangkali bisa teman-teman bisa tiru dari situ apa yang menjadi tips-tipsnya dari rekan satu tim ini. Nah, gitu. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita alangkah baiknya berkenalan dulu nggih. Niki dengan sinten Mas yang satu? Saya dengan Mr. Hengki. Mr. Hengki yang satunya? Mas Kevin. Dengan Mas Kevin. Kalau Mas Kevin ini dulu pernah menemani saya sebetulnya pada waktu kita main ke Pantura. Ini Mas Kevin ya. Gitu. Untuk Mas Hengki ini nama timnya apa nih, Mas? Namanya Putra Setting. Namanya adalah Putra Setting sebetulnya. Nah, kalau teman-teman di luar sana yang belum tahu Putra Setting, kita tanya sebetulnya Putra Setting itu sudah terbentuk kira-kira berapa lama, Mas? Sekitar 8 tahunan dari 2013. Ternyata sudah lama sebetulnya dari 2013. Nah, seperti yang kita lihat tadi, saya lihat ke kandangnya Putra Setting sebetulnya. Jadi di sini tuh banyak banget sebetulnya untuk piala-pialanya nih. Kira-kira juara itu udah berapa kali, Mas? Waduh, kalau dari 2013 itu udah banyak ya, Mas, pialanya, Mas. Udah 1, 2, 3 sama itu, Mas. Udah banyak banget, udah 3 box. 3 box? Ya, udah 3 box. Lupa mana aja, ya. Ngantai ramot. Ini tambah satu lagi nih, Mas. Ini mau ditaruh mana ini, Mas? Besok bikinin, Mas, dari situ. Wah, sip. Ini mau dibikinin, Mas. Ini pialanya istimewa nih, gede. Kalau yang kemarin kan mungkin sudah beberapa tahun yang lalu, Mas, ya? Iya, beberapa tahun yang lalu. Ini ada juga piala baru sebetulnya yang di sebelah sana. Ini kemarin sebelum juara ini di Bantul ini, sebelumnya juara di mana, Mas? Kemarin cuma Tabanasan di Kendangan. Pertama keluar itu. Terus si Benat itu, burung tua itu. Terus kedua baru cuma sampai 10 besar di Lapak Ngaglik. SBR pembukaan kemarin. Berarti memang ada peningkatan. Jadi PS ini setahu saya kemarin, karena kita satu daerah ya, kita tahu ya, jadi PS ini kemarin sempat vakum, betul, Mas, ya? Iya, sempat vakum. Sempat vakum, tapi kemarin saya lihat ada lagi, main lagi. Nah, itu kemungkinan kemarin berapa lama, Mas, vakumnya, Mas? Sekitar 1 tahun. Ya, kemarin tahun. Sempat kuliah di jauh sana. Sempat kuliah, kuliah lagi. Ya. Sekarang sudah lulus kuliahnya, jadi lulus kuliahnya, gitu. Main burung lagi. Dan ngasih gebrakan sebetulnya. Gebrakannya apa? Tadi langsung dapat NMAX. Tapi ada cerita yang lucu, Mas, ya? Iya, ada cerita lucu. Jadi saya kan tadi kebetulan menyewakan CCTV sebetulnya ya di Bantul. Nah, tadi itu saya melihat burung yang luar biasa gini, biar nanti diceritain sama Mas Hengki. Nah, ini akhirnya burungnya benar-benar juara, dan burungnya tuh ini namanya apa, Mas? Namanya Langgeng. Kerjanya sebetulnya dari awal ya, saya lihat burungnya itu sampai final itu jedor. Nah, pokoknya karakter burungnya seperti itu. Nah, gini, ini cerita serunya gimana nih, Mas? Kok bisa ini diceritakan Mas Hengki aja. Oke. Silsilahnya ini, sahabat Merpati. Ini kan burung sebenarnya bukan rawatan sini. Kemarin pas hari Sabtu sempat lihat kerja burung ini, saya pantau. Terus tadi pas hari Minggu pas masuk babak finalnya, burung itu sisa kalau nggak salah dari babak 3 gitu. Kita sudah pantau. Dan babak 4 alhamdulillah burung ini sudah deal sama saya. Jadi udah resmi ke tim Putra Setting gitu. Dilalah pas bejone pulunge kok sampai bisa juara dapat New and Max.
gitu mas. Ceritanya agak lucu. Ya jadi gini saudara, tadi kita tuh kan melihat nih burung ini nih sebenarnya di pedok panitia saya sama ngobrol sama Mas Iwan Ingra itu sempat ngerasa nih burung ini, wah burung istimewa nih om, gitu kan. Nah singkat cerita, burung ini tuh jadi kerjanya stabil saudara. Dia burungnya lambung stabil sampai bawah tuh, wah ngantem tenan. Ibaratnya kalau saya dalam hati, wah ini burung itu cedera apa enggak sih? Dan nyatanya sampai final. Nah sebelumnya kita lanjut ke topik itu, kita tanya dulu, Mas Novan tadi kok feeling dan mau beli burung ini karena apanya mas? Karena burungnya itu wantek mas. Wantek? Iya dari kemarin penyisian, terus tadi babak 2, babak 3 burung ngedor terus tapi nggak kendur mas. Nah. Sama sekali nggak kendur. Jadi dari babak 2 itu saya udah mantau, babak 3 saya udah mulai ngerembuk, babak 4 deal gitu mas. Jadi cepet sasat gitu mas. Bener. Sebenernya gini sebenernya, tadi saya lihat ya burung itu yang pengen burungnya itu banyak. Karena kenapa? Tadi aku dalam hati gini, wah ini burungnya coba nanti terbang 2-3 kali lagi, burung ini sakit apa enggak sih? Gitu mas ya, tapi dia juga mengamati mas ya? Mengamati ya, oke. Nah, mengamati ya. Ternyata burungnya itu ngedor sampai final. Bayangkan sobat-sobatnya, sampai final itu burungnya itu masih stabil ngedor. Wah ini ancaman, kalau yang belum lihat videonya, nanti bisa lihat videonya. Wah, burungnya terbang-terbang, mending diam aja mas, dikurungi dulu aja, katanya dorongnya kesel ya. Dimasukin aja mas. Nah, burungnya kayaknya udah pengen bubuk happy-happy ini, tapi kita ganggu nih. Nah itu, jadi memang karakternya menurut saya sobat-sobat, dari saya ngelihat ya ngeliput beberapa lomba terakhiran ini, burung yang stabil dor sama CC perjalanannya itu nggak kurang sama sekali ya, ini salah satunya adalah burung ini, betul gitu mas ya? Betul, iya. Nah makanya tadi dari Mas Novan tadi melihat burungnya karakternya bagus dan stabil dor gitu kan, sampai babak keempat mas ya? Babak keempat iya. Babak keempat langsung dia di take over sasut dasdes ya, rasa gokoma. Boleh tahu nggak mas nominalnya? Wah, dirahasiakan aja nominalnya. Oke, jadi uniknya gini, tadi itu banyak teman-teman, wah ini Mas Novan ini beli burung di lomba dan juara, ini luar biasa. Apakah ada di Indonesia? Mungkin jarang ya, tapi jarang, ini terjadi. Iya, terjadi iya. Jadi pantauan tadi dari Mas Novan, pantauan burungnya bagus ya, karakternya bagus, di take over langsung juara, itu emang mungkin ya DC mas ya? DC iya. Nggak NS menang nanti larang mas? Larang iya. Jadi sebelum juara dipedot di awal dulu kata. Itu barangkali nanti ini sobat-sobat yang mungkin mau menghemat waktu mas ya? Menghemat waktu iya. Mau menghemat waktu itu bisa nih lihat burung lomba itu kerjanya bagus. Nah ini kalau cocok gua langsung digas mas. Gas gitu ya. Das-das. Nah gitu. Tapi sebenarnya tadi Mas Novan dan kawan-kawan itu bawa berapa burung mas waktu lomba? Empat burung. Namanya apa aja mas? Namanya ada Sri Rama, ada Bigel, ada Sri Kandi, sama Nembang Tenar. Oh gitu, ada empat playernya juga sebenarnya dari tim Putra Setting. Total player ada berapa? Ada 13 sekarang. Ada 13, wah ternyata banyak juga. Tapi sebelumnya, kita boleh nggak mas lihat si namanya? Langgeng ini mas? Boleh, pegang-pegangnya mas? Boleh. Nih sebenarnya barangkali nanti ada yang penasaran, kok si Langgeng itu ngedor sampai final tapi dia nggak sakit apa ya? Nggak sakit apa gimana ya? Dan dia tuh anu sebenarnya, sampai akhir bener dia, ngedor terus dia. Nah nih kalau sobat-sobatnya pengen tahu burungnya ini, dia saya deskripsikan ya, ini burungnya karena memang burung kerja ya, dia ngapuk ya sudah enteng. Nah ini dia burungnya panjang sobat-sobatnya, panjang ramping ya, ramping. Nah ini untuk kepalanya dia proporsional, paruhnya dia lancip, matanya mata kuning ya. Nah dia burungnya dia tenang sekali, dia sobat-sobatnya tenang sekali. Nah kalau ngeraba di ototnya jelas, otot binaraga. Nah ini melenuk ya. Wah tapi gue ngeri mas ini. Merah. Sumpah ini ngedornya ngeri nih sobat-sobat. Nanti dikompres nanti mas. Oh iya abis ini dikompres ya? Kompres ya. Ngeri? Merah sobat-sobat. Dikompres nanti. Oh iya ngeri tenan nih. Ini sampai tulangnya sini. Mar. Nanti dikompres itu mas. Just tenan. Nah ini kalau untuk pegangannya dia bener-bener langsing sobat-sobat. Langsing dia, langsing banget.
dan kepala kakinya dia jingring mas, jingring dia panjang. Nah kita lihat larnya ya, ini burung muda mas ya, burung muda mau rampas dua itu, burung muda mau rampas dua dan larnya juga dua. Sudah mabung belum ini mas? Udah mabung, berarti tinggal selesaiin dua itu dok. Habis ini jadi amunisi sebenarnya. Jadi amunisi besok habis rampas juga masih panjang mas. Masih panjang. Nah kalau mau lihat apa performanya si Langgeng ini, besok kira-kira lanjut lomba atau istirahat dulu mas? Langsung lomba kita. Di mana mas? Rencana mau ke Solo Tigo. Solo Tigo sebenarnya. Kita lihat bom atom di sana sama lihat si Langgeng. Wah yakin, aduh bom atom saya yakin itu. Nah ini dia untuk bulunya ya, dia bulu dua baru kerja nih besok. Nah, ini untuk dia kering ya sebenarnya ya. Yang dideskripsikan itu aja karena dia ini ya, ini ekornya dia apa namanya nyatu banget, natah tipis ini makanya dia leng ya. Nah ini seperti itu. Nah, kalau untuk terahnya nggak usah mas ya, nggak usah ya, tahu soalnya. Nah ya oke, karena dia kan baru dibeli ini saudara, belum tahu. Mungkin kalau ada yang mau ngulas ke asal silahnya si burung ini bisa, tapi sementara ini burungnya ya ini mas ya. Nah, kerjanya lihat di video sebelumnya ya. Nah itu nanti ada videonya. Nah nih, oh ya mas Novan, ini kalau boleh tahu nih player-playernya yang jadi andalannya dari tim PS nih apa saja nih mas? Sementara ini kan burungnya baru semua mas. Burung baru jadi semua. Kalau yang lama cuma tinggal Bernard. Kalau yang box pertama itu itu namanya Pelor itu burung ya udah sering juara di daerah sini, burung pantauan. Terus box kedua itu silver itu dari Purworejo, tapi masih agak susah soalnya baru burung muda banget, belum mapan. Terus bawahnya itu si Bernard kalau bawahnya. Terus ini anak Agnes YS ini. Oh ini anak Agnes. Iya, anak Agnes YS dari Mas Wahyu ini. Yeah, terus selanjutnya ini namanya Nembang Tenar. Nembang Tenar itu dulu beli dari Mas Willy. Mas Willy. Magelang. Terus sampingnya ini lagi dari Mas Wahyu. Anak Sarjana. Mas Wahyu. Yeah. Terus selanjutnya lagi ada Sri Rama. Sri Rama itu adik Sri Kandinya Elit. Oh, adik Sri Kandi. Dari Mas Burhan Tesa. Ternaknya. Terus sampingnya lagi ada Olympus itu namanya. Itu adik Sapulawan dari Mas Burhan Tesa juga. Terus bawahnya ada anak Tepung Kanji. Kanji dari Mas Wahyu Yes. Yeah. Selanjutnya ada jambrong itu, jibi itu burung dari Mas Yayan Cendol ya. Yang ternak Kusumo ya. Ketemu Kenwood sama Dewi Sri. Woi. Gitu. Terus sampingnya lagi ada Begal. Begal kemarin dari Mas Patriot yang udah sering-sering juara itu, Begal Trites itu. Terus udah. Ini kuponnya Langgeng. Kuponnya Langgeng ada di sini. Ini kuponnya Langgeng ya sini. Terus yang di situ cuma Ceko. Ceko sekarang udah jadi induk, yang dulu jadi artis sekarang jadi induk, sekarang Ceko itu. Pensiun. Nggih, cuma itu, Mas. Oh iya. Nggih. Ternyata luar biasa sekali sebenarnya. Jadi di kandang PS ternyata banyak burung-burung yang dia notabene dari tim-tim gede, apalagi banyak nama-nama yang ternama di sini sebenarnya. Jadi kita sebenarnya penasaran nih, pengen lihat-lihat playernya dari tim PS. Tapi karena ini waktunya sudah malam, ini kayaknya burungnya juga mau dipel, mau bubuk sama. Ini kan barusan lomba tadi siang saudara. Jadi kita mau istirahat dulu. Nah, tapi kita sudah sempatkan ke sini, kita berterima kasih banyak sekali dari sama tim PS Mas Novan dan Mas Kevin atas waktunya sebelumnya. Nah, tadi triknya tadi adalah, saya ulang lagi, tadi beli burung sebelum juara pantolah dari hari Sabtu. Sabtu mas ya? Yeah. Gak dari Jumat? Pantolah dari hari Sabtu. Tuh, pantol dari hari Sabtu sebenarnya. Jadi kalau memang sebenarnya punya nih uang nih, wah di kantong ini kayaknya
uangnya sampai jamur-jamur ya udah buat beli burung, tapi mantaunya dari hari Sabtu ya, Sabtu pas penyisian udah keliat kerjanya. Nah, itu apalagi Minggu sampai paling 2 bapak 3 bapak 2 bapak 3 ya paling enggak ya 2 bapak lah, bapak 2 bapak 3 harus dibayar langsung karena kalau naik nanti mahal apalagi sampai udah juara jadi itu mulai itu 10 juta gitu. Makanya pantau lah kalau barangkali uangnya sisa di dompet langsung hajar aja das des pokoknya. Kalau ini mungkin jadi 100 juta kalau dia besok ibaratnya juara di salah tiga, mamlah 200 juta lebih saja. Nah, amin. Karakternya bagus. Besok kalau yang penasaran kita besok tengok di salah tiga gimana kerjanya si Langgeng. Si Langgeng, nah itu Langgeng. Wah, Langgeng itu kayak ibarat pertemanan ya Mas ya. Pertemanan, ya, pertemanan sama ikatan jiwa yang Langgeng, nah gitu ya. Nah, gitu dulu. Oke, sebelumnya makasih sekali lagi Mas Novan dan Mas Kevin atas waktunya. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Kita belum nyapa-nyapa sama player-playernya tim PS ini. Besok kita bakalan kesini lagi buat ngeliat buat lihat burung-burungnya yang mewah-mewah ini. Stay tune di Sembada Merpati. Pokoknya tetap semangat untuk membuat merpati Anda jadi lebih berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.